sebagai tenuman kepada Lima, saya rasa kesan dia pun memang ada besar juga lah. Sebab kita sekarang ada barang tanah ni. Lepas tu kita pun ada lagi komplain bagi tak buat di tanah yang kita boleh bayar. Secara tak langsung dia sebenarnya menambah tenaga kos. Bulanan tu seorang komitmen bulanan tu seorang tepat dan pada dia kita tak ada lain. So dia memang berkesan sebenarnya. Ada pandangan saya pas kerajaan sepatutnya mempertimbangkan lah. Sebab sebelum di hari raya dah menyatakan apa dia perkara-perkara yang dapat memperhatikan from me. Bila keadaan ini berlaku, kita rasa macam kita lah, misalnya kita nak minta kerajaan memberikan lagi satu. Tapi seterang-terangnya mungkin kita memberikan hal ada alternatif ataupun ada jalan ke untuk memberikan OPR tu bukanlah secara samaran ke tapi melihat barang sebeli dengan tuan lebih dah pandai zaitan masyarakat tak mana ni pun ada acara bertindak mempertimbangkan untuk kenaikan roti ali dan amal dibandingkan setahun banyakkan dengan kalau setahun sekali tu boleh kira-kira lah kita ada anak dekat IPTA bro tak kena tangling diorang yang naik torture, kita bring air rumah ke Melayu. Plus barang-barang, makanan pun mahal. Bantuan saya agar kerajaan sekarang ni mengawal harga. And so, kelangsungan dia. Ini kena patah tu yang kita tengok. Itu yang harapan kat kerajaan. Jika kerajaan mungkin tak mengingat perubahan. Sebab itu kami rakyat ni kebanyakan pendapatan ni masih lagi di tahap yang sama. Cuma menetapkan lepas macam tu juga. Tahu ya dah. Ini lepas COVID pun macam tu juga. Kan? Tinggi. Kenapa tetap ke final kan? Macam mana kita nak cover mana yang ada di project then? Oh, true. Masih tu yang kita kena fikir. Kadang dia fikir lah. Sama-sama dengan jikan supaya kita punya income. Kita punya supaya ada yang spend lagi. Itu yang tak betul lah. Sebab beban baik itu tambah. Unfortunately, it's about an hour, 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 Jadi cuba kita mungkin akan dapat apa kita berdoa dapat memiliki pencari untuk perhalusi cara atau sistem ini mengikut di parvin buru-buru tersebut mengikut income masing-masing. Jadi juga kami tipu lagi ada fubu lagi ni banyak efekan saya sebab kita dapat dan tetap ini rakyat ni lebih kepada bukan yang TAT lebih kepada bawah Lihat saya tak cukup-cukup wafat. Jadi banyak, apa tu, ada lagi isu-isu lain macam tak boleh never wide for that. Jadi macam mana, yang dah apa wang online, sebelum download, 20 tahun tiba-tiba usia dah 40 ke ni, tiba-tiba baru nak cek kerja balik pun macam mana. Okay, jadi kita kerjaan dan wajib untuk ni lah apa, mengusikan tadi. Itulah harapan saya sebagai Prime Minister. Right? Terima kasih.